Okey, hari ni kita akan test fire extinguisher ni, okey. Okay, cuba ambil. Mana? Okey. Okey, cuba benda ni. Beli kat DIY RM10. Kita akan cuba padam api. Okey. Cuba baca sikit step-step dia macam mana. Buka ni. Okey. Sekarang tengah jam kereta. Betinya kong habis. Ha? Beti kong. Habis. Biar dulu, biar dulu, biar dulu. Habis ni. Biar dulu. Biar dulu. Kalau tak boleh nanti acah kedai. Kita akan cuba jenisan benda yang kita beli dekat DIY, iaitu foam. Foam ni pada asalnya untuk bahan bahan elektrik saja, tapi kita try dekat dekat api biasa. Api biasa. Sebab kalau api biasa, biasa guna yang dry powder tu untuk warna kapas. Daripada goncang ke? Macam mana buka dia? Tengok. Buka dia. Buka api biasa. Macam spray cat. Okay, jom kita cuba. Sekejap kita. Kita tengah padam api depan tu. Adakah foam powder ni boleh ni padamkan api ni? Okey, mari kita lihat tengok. Sangat mudah digunakan, itu dia. Dia memerlukan buih-buih. Hanya memodalkan RM10, anda berjaya menyelamatkan kereta anda daripada terbakar. Okey, tekan kasi habis semua. Okey, banyak lagi dalam dia? Banyak lagi. Masih ada banyak lagi. Pager dia kurang. Okey, tengok dia punya jauh pancutan dia. Okey, sangat jauh. Kita boleh padam daripada sini. Kalau takut ha. Okay, dah habis. Biasa dah habis. Aduh, dia punya buih-buih keluar. Pressure dia. Okay, kasi habis. Selamat hari Natal. Macam salji. Okay, habis lah. Pun habis lah. Okay, habis lah. Itu saja. Okay, itu saja. Kita masih 3 minit kita boleh habiskan ni. Kita dapat selamatkan kenderaan kita daripada terbakar. Ini sesuai untuk kebakaran kecil lah dengan elektrik. Okay. Foam stop fire biasa. Beli di DIY.